Ia adalah agama yang menyeluruhi, bukan hanya pahami agama, ilmu agama ni di bidang satu bidang sahaja. Macam mana dah hukum kita nak pahami satu, pahami kepada ajaran agama ni luas macam tu. Untuk meneruskan pada peranan ulama kita lagi, saya pusing kepada panelis kita yang kedua, Ustaz Abdul Rahman Dewani, sebagai penulis buku Ulama Fatani di Zaman Silam. Mudah-mudahan boleh lagi peranan ulama dulu kita untuk dalam mengarah masyarakat ni ke jalan lurus macam mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudi menjemput saya 10 minit. Okay, 10 minit. Ya. Yeah. Sebelum daripada kita akan menyatakan sesuatu kepada para hadirin sekalian. Alangkah baik. Sebelum daripada saya menyampaikan, sekedar 10 minit ini saya memperkenalkan diri dan sudah pun dikenalkan, sudah diperkenalkan. Hanya saya mau perkenalkan, semua buku-buku saya bawa mari, ada di rok sana. Jadi yang terbaru sekali kemarin baru ambil waktu baik daripada percetakan, namanya Rebah Bangun Suatu Generasi. Rebah Bangun Suatu Generasi. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dapat memegang buku itu, kerana itulah salah satu daripada senjata untuk anda dan anak-anak anda. Itu dia. Itu salah satu daripada, bukan nak suruh apa dak tu. Buku ini adalah buku sangat penting untuk saudara-saudara sekalian. Kerana Rebah Bangun Suatu Generasi ini, mungkin kita tidak akan rasa kata kita ni bertuah kerana ada orang tua kita. Oleh kerana itu, untuk mendalami, bacalah buku tersebut. Aku senang sikit. Buku sayanya, satunya tokoh ulama silam petani juga bawa, dinamika iman juga bawa, ada di sana. Bunga rampai ada 4-5 buah. Tak ada yang bawa lagi, tak ada yang ambil. Bunga rampai ini pantun sejarah, pantun berkait, pantun sejarah. Kalau agak buahi pantun boleh tengok daripada awal sampai akhir pantun laku. No, ya tahu pantun bersejarah. Yang ketiga, yang keempatnya bunga kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Kesan pesan satu, kesan dan pesan dua. Dua jilid. Nah, kecil-kecil. Tapi kalau sekiranya saudara-saudara sekalian, untuk menjadi orang pandai, untuk menjadi orang cerdik, untuk menjadi orang yang punya wawasan, mari kita coba ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi kerana kita duduk tergelar di dalam bumi kita ni, kerana satu kita melalai ikra. Melalai. Ikra, tak ada kira tok guru, tak ada kira ustaz, tak ada kira pelajar tua, tak ada kira pelajar muda. Kunan pen kunti lalai patibat nati kong tua ing. Ke Kan'an. Pasalnya Kan'an ni ke Quran, kita sikit sikit. Saya tak pandai sikit. Tapi noya tak, daripada mana datangnya cerdik dan cerdas? Cerdik dan cerdas itu datang daripada membaca. Nah, sebab itu Tuhan turun ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dah bodoh lagi dalam membaca, fasalu ahla dzikr. Tanya ke pandalah, dah bodoh ke? Maknanya gitu. Kita kecek pening diri, kita bodoh semua ni. Tak ada kira saya, ada kira saudara. Tak ada kira ada atas ni, bodoh semua. Kalau tak cerdik, fasalu ahla dzikr, tanya ke pandalah. Dah kita ada kuasa cerdik dah, tak tahu lagi. Buka komoh. Komoh dah. Ini bunyi kasar sikit, bunyi kasar. Oleh kerana itu, kasar inilah nak bawa kepada kita semua untuk menjadi orang maju masa depan. Ustaz Ibrahim Jandia. Itu di antara gambare-gambare untuk menjadi kita orang maju. Patut
Ya Tuhan atau ya ulil albab. Ya apalagi banyak di dalam Al-Quran. Tapi sekarang ini, hari ini kebetulan, yaitu peranan ulama dalam membangun masyarakat. Masyarakat berilmu. Dalam masyarakat berilmu. Sayangnya saya baru kemarin baru tahu. Sebenarnya saya ada buku. Ini buku. Oh, ini ada jual, Ustaz? Tak ada, ini tak ada jual. Ini tak ada jual. Nama buku ulama, sayang. Tapi walau bagaimana sayang sekalipun, nak oyak kata, ulama kita ni bagai katak di bawah tempurung. Bunyi kasar lah saya kecek ni. Ulama kita ni bagai katak di bawah tempurung. Sebenarnya ulama dapat mengubah masyarakat. Tapi kita bukan oyak kata ulama kita tak boleh mengubah masyarakat. Berdasar kepada Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah perubahan raksasa dia panggil. Ulama kena mengadakan planning. Ulama kena buat projek-projek tu, projek ni. Ulama kena kata benar atas perkara dia ada pe orang yang menjadi musuh bagi agama. Ulama belaka, tapi ulama dia membeku orang lain duk kecek. Maksud orang lainnya boleh jadi menjadi wakil ulama dah. Tapi saya rasanya yang paling penting ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah warasatul anbiya. Selama mana ulama tidak dapat menangani, tidak dapat memperbaiki, sudah dapat menjalani al-islamu gharibun. Fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadahun nasu min sunnati. Ini Nabi kata. Islam itu pada mulanya datangnya gharib, asing, pelek, marikun. dia. Pelek, ajaib. Itu dia. Ini pelek. Mula-mula ta. Al-Islam gharib, fatuba lil ghuraba alladzina. Pokoknya pelek lagu mana akan usaha untuk memperbaiki juga. Usaha memperbaiki juga. Kenapa? Karena yang telah dirusakkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, baik dari segi apa saja pun, pak kita ni seperti mana doktor kata saat ini. Doktor Abdullah kata saat ini. Nah, kena bimbing. Kena heret. Istilah orang yang dulu kata, kena tutung. Kena tutung. Bukan tutung mu. Kena tutung. Kena heret. Kena padu. Kena apa. Kena suruh. Ini dia. Oleh karena itu, ulama kena merancang. Ulama harus mendapatkan apa dia ataupun harus membimbing dari masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu saya kata seperti mana Jamiatul Ulama yang didirikan, yang sudah pendiri mari dah beli tanah mari dah, itu salah satu daripada rencana. Soft. Nah, karena ulamalah yang salah satu hadis Nabi yang berbunyi, saya tak nak kata yang berbunyi, yang ada menulisnya para ulama perlu menyusun saf untuk siap di medan perjuangan. Medan perjuangan itu, medan perjuangan ulama tak ada kena pegang senjata. Nah, ulama itu senjata dia pada dengan tutur kata, pada dengan pena kutulisan. Kenapa? Setitik pena dapat membunuh sejuta manusia. Kata pepatah Melayu. Setitik pena, satu titik daripada tinta, daripada dakwah. Nah, dakwah orang panggil dapat membunuh sejuta manusia. Demikian juga satu kata pepatah, satu patah kata daripada ulama, daripada pemimpin dapat membunuhkan manusia. Nah, ini adalah pepatah. Oleh karena itu keramat tak keramatnya ulama di situ, itu keramat. Oleh atau ulama itu keramat. Kalau gitu pertanyaan saya ambil daripada buku ulama ni. Dia kata ulama kita kena mempelajari sistem imperialisme masuk menjajah negara-negara Islam. Dalam bentuk lama imperialisme, dalam bentuk lama dulu mari dengan tua, mari dengan kereta, gebar mari apa, mari menjajah dari negara Islam. Terpaksa negara Islam di Timur Tengah, negara Islam di Asia misalnya. Mari dengan kereta gebar, mari dengan apa, mari jajah. Jamil itu. Jamil ni new imperialisme. New imperialism, iaitu suatu corak sistem menjajah sistem baru. Penjajahan pun dalam bentuk baru. Dalam bentuk baru ni, nak ayat kata kalau dulu kita tu tak terasa apa. Kalau kata tak, dok biar tau rai. Banyak tu, dok biar.
Dia nak kaya atas dalam bentuk-bentuk, saya contoh saja satu sudut, satu sudut. Banyak hal-hal yang lain. Nak kaya atas dalam bentuk dari mari dalam bentuk ekonomi. Nah, dalam bentuk membolot ekonomi. Negeri kita Pak Tai ni. Minyak lebih banyak daripada Brunei. Gas lebih banyak daripada Brunei. Siapa dia tak saya? Lalu cuba tanya, tepuk dada tanya selia, kalau harta banyak siapa dia tak saya? Orang pakai cilang mata mari nak tengok nak belakang. Nah, itu dia. Duk mana ustaz minyak lah ni? Minyak tu tak jauh kali. Dalam laut di antara telubai lagi sikit. Tak lebih daripada 70 kilo. Nogaya kata ini kelebihan kita. Tapi kita, kalau kita tak IT, apa kita tak tahu? IT tak tahu. Nah, itu dia. Nogaya teknologi, apa kita tak tahu nak gagal main Facebook, tak pandai dah. Nah, apalagi benda-benda lain. Oleh kerana itu, cipta ulama baru menciptakan manusia, jenis Al-Kawadir, Al-Hawariyun, Nahnu Ansarullah. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang lebih berpositif menghadapi masa depan dan berwawasan untuk menguasai diri kita dan bumi kita. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman Dewan. Makalah dua panelis kita tadi dah menjelaskan betapa besarnya peranan ulama yang telah dijalani di bumi kita ini. Manakala saya ingin